Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rusli selaku pengacara dan juga pegawai agama di Pejabat Agama Daerah Lipis, pengurusi ahli jantan kuasa dan imam-imam Masjid Sungai Koyan, para alim ulama, imam-imam, asatizah, ustazah, para pendakwah, da'i belantara, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa juga kepada tim Telaga Biru yang datang daripada Kuala Lumpur untuk bersama kita dalam daurah Munyatul Musalli pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, sebagaimana Ustaz Rusli sebut tadi, kita akan kitabnya ni, Kitab Musalli yang disyarahkan oleh Al-Faqir Abu Anas Madani. Kenal Abu Anas Madani? Ada orang dia tak kenal, dia kata ni nama lain. Dalam bahasa Arab ni dia ada dua, nama dengan kunyah. Kan, kunyah tu Abu. Nabi ada gelaran dia Abul Qasim. Jadi Abu tu maknanya bapak kepada. Asal kitabnya ni kecil ya. Ni hak asli ori dia. Kemudian ana syarah, para jemaah boleh tengok dalam mukaddimah pentahkik itu, saya syarah kitab ni sudah lebih kurang 30 siri kuliah. Kemudian ditulis semula huraian-huraian itu oleh pihak Telaga Biru dan dijadikan kitab. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan dengan syarah ini membantu sedikit sebanyak para ustaz dan juga masyarakat awam untuk memahami kitab yang bernilai ini. Kitab ini sangat tinggi darjat dia, ditulis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang sangat masyhur. Tuan-tuan boleh baca dalam biodata pengarang, biodata pengarang. Jadi oleh kerana masa kita sangat terhad, kitabnya besar, jadi biodata pengarang, kata penterjemah, pentahkik, saya tak, tuan-tuan boleh baca sendiri insyaAllah. Jadi untuk memberkati majlis daurah kita pada pagi ini, insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Rusli akan baca dulu beberapa muka atau beberapa baris kitab Munyatul Musalli ini. Kemudian kita akan teruskan dengan pembaca yang lain. Siapa yang berminat boleh bersedia insyaAllah. Tapi jangan salah foto markah nanti. Fadhil Ustaz Rusli, kita mula dengan muka surat 2. Muka surat 2. Yang belum ada kitab tu saya lah ambil kat luar. Yang dah ada boleh buka. Jangan simpan pula, nanti balik daurah plastik pun belum buka lagi, dia kata. Ini daurah apa? Di akhir daurah nanti bolehlah ambil sanad tanda tangan kat belakang ni insya-Allah taala. Sila, tuan. Muka surat 2 kita akan baca yang jawi punya, yang rumi tu untuk orang biasa baca. Ustaz tak boleh baca rumi. Fadal. Dan Tuhan menjadikan di dalam sembahyang itu ayat sembahyang itu. Nah, ini baca. Dia baca, dia dia tulisan Jawi lama tu, kena hati-hati sikit. Fadhlan. Sembahyang itu
sejuk pada hati pengurus segala mursalin. Jadi dijadikan sejuk pada hati kami dengan menghadap akan Tuhannya. Dalam sembahyangnya, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Wajah Nabi Al-Jinnah Tuhan dijadikan di muhibi. Wamat binat asroin amiki. Dan menjadikan kepada dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menempati surga yang disegerakan akan dalam dunia alamnya bagi hamba yang menghampi dan tempat kekayaan segala rahsia daripada bagi kajian di Allah bagi orang yang menghampi yang rindu mereka akan mampunya. Lagi. Baik, terima kasih. Dalam risalah ini Tuan Syekh Daud memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulakan risalah ini dengan nama Allah Azza wa Jalla. Biasalah, mana-mana penulis pengarang pun dia akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbeza di antara tulisan ulama Islam dengan tulisan golongan orientalis. Orientalis yang menulis tentang agama tapi tak ada bismillah. Saya pun kadang-kadang terkejut bila kita suruh pelajar-pelajar kita di kolej, di universiti tulis apa ni, reses, kajian, mereka pun tak ada bismillah. Saya kata, kenapa tak ada bismillah? Kita Muslim. Ini hati-hati. Setiap benda kita nak tulis mesti Bismillahirrahmanirrahim bermula di situ. Maka Tuan Syekh kata solat itu menjadikan jalan bagi orang yang beriman dan penyejuk mata hati bagi siapa? Bagi Rasul Rabbil Alamin dengan musyahadah. Ah, tulis itu. Apa makna musyahadah? Musyahadah tu tengok dalam di dalam yang Rumi itu kita kata musyahadah itu artinya penyaksian dengan mata hati. Musyahadah, penyaksian dengan mata hati akan Tuhannya di dalam solatnya dan menjadikan solat itu salah satu daripada rukun solat, daripada rukun agama. Dikira orang yang dapat solat itu salah satu daripada orang yang mendapat syurga yang disegerakan. Lil muhibbin, siapa muhibbin? Iaitulah orang-orang yang cinta dan kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma'dina asraril asyiqin. Ma'den maknanya galian, tempat galian, yang ini sumber rahsia pelbagai kebesaran Allah Ta'ala kepada asyiqin. Siapa dia asyiqin? Iaitulah orang yang merindui akan kekasihnya. Kita hari ni ramai orang nama asyiqin, betul tak? Nur asyiqin. Ke ada kat sini hari ni? Ada. Apa makna asyiqin? Makna asyiqin itu orang yang rindu dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan salah guna, budak-budak hari ni asyiqin tak tahu dia asyik dengan siapa. Sama ada kepada Allah ataupun kepada kekasih dia. Itu tak jadi. Yang kita nak di sini menjadi kerinduan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Wassalatu wassalam. Salamnya. Tuhan sekalian dan memberi syafaatnya akan segala orang yang berdosa dan berdosa pada hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi qorihi. Salatun wa salamun dari man ila yaumil. Dan atas segala keluarga dan segala sahabatnya dan segala dekatnya daripada anak buahnya yang suci, mereka itu akramat dan selamanya yang berkalan keduanya hingga hari kiamat. Wabarakatuh wa'alamu ya ma'al dan muslim wa'afakullah wa'afiyakum wa'alamana rusdana wa'amalana musyari yang musina. Dan ada pun kemudian daripada itu, maka ketahuilah pada kamu hai segala orang yang muslim telah memberi faham akan kami dan kamu Allah Ta'ala dan lemahkan kamu dan kamu sedih dan dilindungkan daripada kejahatan diri kita.
Baik, syukran Ustaz. Bolehlah. Sekarang ini kita setelah selesai daripada mukaddimah dia, Tuan Syekh kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di ke atas keluarga dia, wa ala alihi wa sahbihi. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita dah jelaskan. Cuma timbul lagi di sini, tengok nota di bawah. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Perkataan wa syafi'il muznibin, dan memberi syafaat kepada orang yang berdosa pada hari akhirat. Tengok nota di bawah nombor 4. Muka surat 4. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan kisahnya oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nombor 7510, yang terkenal dengan nama hadisus syafa'ah. Maka syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ada beberapa jenis. Yang paling mudah sekali yang kita kena belajar iaitulah kelebihan solat, kelebihan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam nota dia kata apa? Sesiapa yang mendengar azan hendaklah dia mengikut apa yang diucapkan oleh muazin. Kita muazin. Kemudian berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tertib. Azan selesai daripada muazin azan, la ilaha illallah. Kita kena baca apa? Selawat dulu. Jangan terus dengan Allahumma rabb hadzihi da'wati tamah. Itu versi dalam TV, dalam radio. Jadi sekarang ni alhamdulillah beberapa channel TV dah ubah, radio pun dah ubah. Habis la ilaha illallah, mereka selawat dulu. Kita kata jazahullahu khairan. Waktu ana jadi tetamu dalam TV, dalam radio dulu, saya dah bincang, dah minta dengan sahabat-sahabat penerbit supaya tambah selawat. Sebab hadis ni sahih, tapi orang tak buat. Setelah kita selawat, barulah kita bagi, kita berdoa, Allahumma rabbah hazi da'wati tamah sampai ke akhirnya. Apa kita dapat? Tengok di akhir hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jawab azan, kemudian dia berselawat, kemudian dia doakan minta kuasa syafaat untukku, nasyaya dia akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat kelak. Masya Allah, tabarakallah. Besar ke tak besar kelebihan? Sangat besar. Kenapa tak besarnya? Nabi janji kepada kita nak dapat syafaat dengan kita beriltizam, jawab azan, selawat dan doa. Alhamdulillah. Mulai hari ini orang azan jangan duduk cakap lagi, kan? Jangan bercakap. Kemudian tengok wa ala alihi, dan ke atas keluarga Nabi. Siapa ke keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tengok nota nombor 5, keluarga Nabi iaitulah yang disebut dengan nama alul bait. Alul bait macam mana tu? Iaitulah mereka yang haram menerima sedekah zakat. Orang keluarga Nabi yang sabit tak boleh ambil zakat dia. Mereka terdiri daripada isteri-isteri dan zuriat-zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang Islam, muslimin dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Timbul lagi soalan dalam selawat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa ke ali Muhammad dalam selawat? Ini sedikit perbincangan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahawa ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang dimaksudkan, siapakah yang dimaksudkan dengan ahli Nabi, keluarga Nabi dalam selawat itu. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, itu keluarga Nabi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan majoriti ulama mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, anak dan cucu daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidah Fatimah, daripada Sayyidina Hasan, Husain, kan.
Pendapat yang ketiga, semua orang muslimin yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam alun nabi dalam selawat. Kata Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat dalam selawat itu iaitulah semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ambil pendapat yang ketiga ni, kita kena rajinlah selawat. Sebab kita berselawat tu untuk siapa? Untuk kita sendiri juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selawat yang paling afdal sekali, kata di Imam Ibn Hajar, tanda tuan-tuan, selawat yang paling afdal sekali menurut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar hadis dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam bab hadis, dia mengatakan selawat Ibrahimi. Mana selawat Ibrahimi? Selawat yang kita baca dalam solat, itu yang paling afdal. Kenapa? Sebab itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat yang bertanya. Baik. Sekarang ni kita sambung bacaan kita Innas salata imaduddin. Fadhal. Innas salata imaduddin wa adamu mabarin Islam ba'da syahadain. Bahawasanya sepanjang minggu ibu tiap agama dan yang terlalu besar kejadian untuk Islam yang lima perkara, kemudian daripada mengucap ibu kalimah syahadat. Wa mahalluha minal din, mahallul rasi minal jasadi, fakamahan ula hayata liman la rasalam, fakadalika la iman liman sahbiman la salat, kadalika wahda bin akhbar. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tawbah. Tubuh. Kalau baca Melayu, tulis baca Melayu, jangan baca Arab. Nah, itu kaedah. Nah. Daripada tubuh, maka seperti awasan tiada ibu bagi orang yang tiada kepala bagi, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang bagi. Demikian telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Maknanya jelaslah di sini. Saya tambah dalam nota kaki nombor 6 hak dalil kepada Nabi sebut wa'amuduhus salah, tiang agama itu solat, kan dalam hadis tu ada. Jadi ada setengah orang tu baca hadis as-salatu imaduddin faman tarakaha, itu tidak sabit. Yang sahih ini hadis yang kita baca ni, rasul amri al-islam wa'amuduhu as-salah. Jadi alhamdulillah saya letak nota kaki ni supaya ustaz dan ustazah waktu nak kuliah, waktu nak mengajar, kita tak payah cari lagi. Adik-adik syarah aja apa yang sudah dibantu di nota kaki gini. Fadhal. Ya Allah wa iyyakum minal muhafizin 'ala salati al-muqimin laha al-khashiin fiha hadani 'alayha. Wa bidzalika amara Allah ibadahu al-mu'minin bi ihtiyari. وبه وصفه فقال حافظوا على الصلوات والصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة، على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أكد لك لكم الله سبحانه وتعالى dan akan kamu daripada orang yang memelihara atas sembahyang yang lima waktu dan orang yang mungkin bagi sembahyang yakni mendirikan dan memelihara dia lagi orang yang khusyuk padanya yakni tetap hatinya dan anggota dalam sembahyang lagi yang mengekalkan atas sembahyang yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencintai ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua demikianlah selama-lamanya. Bagaimana itu tanda orang yang mendirikan solat, tamak solat yang pertama, kita bercita-cita nak solat yang kedua. Naam, betul. Teruskan, kita habis mukaddimah ni, kemudian kalau saya syarah bila masuk dalam rukun nanti. Naam. Maka dengan demikian itulah suruh Allah Subhanahu wa taala agar segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitab-Nya dan dengan dia memberikan sifat mereka itu, maka pada firman yaitu as-salatu firman
bahasa Melayu. Hai, hai. Mengadakan oleh kamu, hai orang yang mukmin itu, ada sembahyang yang diwaktu dan melihara sembahyang wusta. Wusta nam. Dan diberi kamu bagi Allah Subhanahu wa Taala mengerjakan kamu akan Tuhan, maka dihendak dengan salawat itu, yaitu salawat itu, yaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isya dan subuh. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada. Ah. Lunas. Lunas. Tiada lulus. Tiada mana tiada lulus mana tiada lulus mana tidak dibenarkan. Kalau kita minta nak cuti solat, boleh tak boleh? Tidak diluluskan. Kecuali kumpulan ni. Kumpulan ni memang dia ada cuti setiap bulan. Kadang-kadang dia tak nak pula. Ha, mana suka waktu cuti dengan tak cuti solat. Eh? Tak boleh jawab. Ada kalanya nak cuti, ada kalanya tak nak cuti. Betul tak? Allah Ta'ala maha kaya, dia bagi cuti. Alhamdulillah. Yang lama-lama ni dah puas cuti dah. Kira pencin tak ada cuti dah dia. Assalamualaikum. Fadal. Yang tiada lulus. Yang tiada luluskan agar seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripada pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya selama ia ada ia berakal, dan jika sampai lemah dengan barang yang sampai dan sakitnya kepada sangka-sangka sehingga-hingga macam-macam tu sakitnya sakitnya kepada sehingga-hingga sampai yang sekali pun tiada dibutuhkan meninggalkan dia. Ini bahasa dia, bahasa lama ni, maknanya solat ni tidak diluluskan untuk ditinggalkan selagi kita berakal. Mana orang tu ada akal, tak boleh tinggal solat. Tapi malangnya sebahagian daripada umat Islam hari ini, mereka dapat lesen tak solat waktu berada di mana? Di mana? Ha? Di hospital. Kalau di hospital tak solat, orang tak marah. Betul tak? Tak makan ubat, marah-marah. Eh, patutnya waktu di hospital itulah kita kena solat kuat. Sebab dekat dengan nak mati tu ada kata. Hey, kalau kita pergi, ni pengalaman saya bersama dengan satu program hospital HMI, Hospital Mesra Ibadat. Kita kerusuh pada pegawai-pegawai, kemudian masuk dalam hospital, masuk dalam ward, tanya, boleh katakan majoriti tak salat. Tanya dia kenapa tak salat? Oh, dia kata wayar penuh, nak salat macam mana? Ha, kita kata bukan salah wayar, salah kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan hukum orang yang uzur. Tapi selagi ada akal, jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai. Ini bahasa lama ni menarik. Mana sangat-sangat lemah, nak solat tak, nak bergerak tak boleh, dan sakitnya kepada sehingga-hingga sakit. Mana habis sakit dah dia ni. ICU dah ni. Maka orang itu tidak diuzurkan untuk meninggalkan solat sekali-kali. Tak boleh tinggal solat. Selagi akal, kecuali orang yang dah pengsan, dah apa ni, koma ataupun dah nyayuk, akal dah tak berfungsi dengan betul, waktu tu belah baru digugurkan solat. Ini kena ingat, kita ada orang tua di rumah tak larat nak solat, kita kena ajar, kena bantu mereka untuk dapat solat itu. Tak boleh kita kata dia sakit biar. Ha, mana boleh biar orang sakit lah patut orang yang kuat solat, kerana mereka sudah menghampiri destinasi, kan? Itu kata-kata kita. Nah, fadal. Tengok saya letak nota kaki di bawah tu, tajuk kelebihan solat asar. Sebab kita asar dia, Syekh Daud ni, kita jauhi asar macam ni. Tengok ni tuan-tuan, ha. Tak ada koma, tak ada baris, tak ada noktah. Dia penuh ni, muka ni, ha. Kalau orang pandai baca ni, kita kata ini di antara kesenian kita jauhi lama. Saya di pondok, pelajar-pelajar saya kita tak pernah guna versi ni. Versi tahqiq, versi edit apa ni, tak pernah. Kena baca yang ori ni. Saya kata sebab apa?
Sebab inilah kesenian kita, bahasa dia ni. Kadang-kadang kita pergi baca hok Melayu jadi Arab, tak? Maka bertukar bacaan. Orang dengar dia akan tahu, oh, ini orang tak ngaji pondok ni, dia punya baca tak betul. Dan insyaAllah dengan kita daurah ni, sekurang-kurangnya para jemaah membiasakan diri untuk belajar baca kitab-kitab yang tulisan lama ni, insyaAllah. Dan dikendaki pada dan dikendaki dengan solat usha, iaitu sembahyang asar. Adapun sebab yang ditentukan dengan menyempurnakan diri kepada kelebihan dan menghilangkan atas yang lainnya, dan adalah sebab yang diturunkan ayat kerana memudahkan sembahyang tatkala takut. Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah SAW pada setelah daripada peperangan, sebabnya Rasulullah SAW sembahyang tubuh atas jalan adat. Sambut terus. Dan adalah bersyukur hampir dengan mereka itu melihat akan muslimin, maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, kata setengah daripada muslimin, jika kamu kerempak, mana kerempak ni serang hendap, itu dipanggil kerempak. Nah, jika kamu kerempak dalam sembahyang mereka itu, nescaya mereka kamu akan mereka itu, maka berkata setengah yang lain bahwa biasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang itu dan berdikasi kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya, yakni dikendaki yang mereka itu sembahyang masalah. Maka turun Jibril alaihissalam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiyat syiddatul khauf. Maka tilik olehmu. Tilik. Maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar, dan yang ketiga belum mengetahui segala musyriki kelebihannya. Baik. Takak dulu. Ini dalam ayat ini, dalam yang kita baca fakrah ini, iaitulah kelebihannya solat asar. Sebab Nabi SAW solat zuhur, kan? Orang kafir kata ada satu lagi solat yang sangat disayangi, iaitulah solat asar. Kalau Nabi kita solat cara betul, mereka akan nak serang, kerempak, nak gerak gempur serentak. Ketika itu Allah Ta'ala turun solat syiddatul khauf. Awana syiddatul khauf, solat dengan cara dalam ketakutan. Mana kita boleh pegang senjata kejar orang kafir, boleh. Sambil-sambil tembak, boleh. Kalau dia datang, kita boleh potong kepala dia. Itu dipanggil solat syiddatul khauf. Jadi syiddatul khauf ni, tengok dalam nota kaki saya dah huraikan di sini, ada beberapa hadis yang menyebut solat syiddatul khauf. Bila turun ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi keringanan. Nabi kita melakukan solat syiddatul khauf. Ketika itu orang kafir terkejut, baik, ada cara lain, cara baru pula yang dia tak boleh nak lawan. Alhamdulillah. Malam tadi saya kuliah di Masjid Sayyid Ali, kita dah sebut tentang 10 keajaiban solat subuh berjamaah. Dan kembar dia subuh, dia kembar dengan solat asar. Sebab dua solat ni besar kedudukannya. 5 solat tu besar, tapi ada lagi kelebihan tersendiri di antara subuh dengan asar. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita insya-Allah taala. Dan orang kafir pun tahu tentang kelebihan solat asar, maka mereka bersedia untuk menyerang Nabi. Maka Allah SWT selamatkan dia dengan turunnya solat dalam ketakutan. Maknanya ketika takut pun Nabi masih lagi solat berjamaah. Bagaimana kalau ketika tak takut? Dan kita hari ni tak sempat nak takut lagi, solat jemaah tak sampai-sampai mari juga, kan? Sehingga ada seorang pengurusi masjid, waktu anak-anak pergi dia kempen, jom solat, kempen nak hidupkan imarah masjid macam kita lah, kan? Dia kata, ustaz tolong maklumkan kepada jemaah, jangan jadikan masjid ni macam kapal selam. Saya kata, macam mana tuan pengurusi? Dia kata, kapal selam ni sekali dia timbul, tenggelamnya lama. Kapal selam paling awal dia timbul hari Jumaat je.
hari lain tak ada. Lagi dahsyat, hari raya je timbul, hari lain tak ada. Kita kata ini cukup dahsyat dah. Jadi kita hari ni kita tak nak jemaah kita, ahli qaryah kita ni, di qaryah ni tak mau lagi jadikan masjid ni macam kapal selam. Kita nak mahu macam kapal yang berlabuh setiap waktu, insyaAllah. Nah, fadal. Di mana Allah Ta'ala munibina ilaihi wa ta'udhu wa aqimu salat wa lalahumu minal musyri'in. Kembali kamu hai segala mu'min kepada Allah dan takut pada dia dan diri dan wajib kamu akan sebabnya. Dan jangan kamu ada kamu daripada orang yang musyri'in. Maka makna inapa? Kembali kamu kepada Allah dan taqwa. Makna takwa, makna takwa tu lah, buat takuh tu nah. Dan takwa itu takut akan Allah dan lebih ikhlas salat, yaitu menenangkan dengan dia atas wajah dan disuruh Allah Ta'ala dan lagi firmannya pada akhlakan mu'minu dan lagi yang mufi salat hingga ilah hingga ilah. Kalau jumpa dalam kitab Jawi alif lam kha, macam mana mau baca? Ha? Ilah. Ha, apa cara baca? Cara nak baca dia, kita kena baca ila akhiri. Kalau ayat ila akhiriha. Macam kita belajar bahasa teringkas kan, DLL. Baca macam mana? Dan lain-lain kan. Kalau bahasa Arab ni alif lam kha, kita kena baca ila akhiriha. Ila akhiril ayah, ila akhirihi, itu cara baca dia. Ataupun kalau dia tulis alif ha, alif ha titik, kita kena baca intaha. Macam mana baca? Intaha. Salah Ustaz. Hingga ila akhirihi firmannya walladhinahum ala salawati yuhafizun. Selain telah dapat kemenangan segala orang mukmin, yaitu mukminun, yaitu orang yang mukminun, yaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yang tetap anggotanya tatkala sembahyang hingga akhirnya. Firman-Nya dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia dan lagi firman-Nya illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun. Malaikat orang yang sembahyang yang atas mereka itu yang berkekalkan memeliharakan dia, maka diistisna. Nah, itu bahasa Arab. Di dalam kitab Jawi ni banyak istilah Arab. Diistisna maknanya dikecualikan. Nah. Yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagi manusia. Daripada jenis manusia itulah bagai. Bagai manusia. Naam. Yang dijadikan perangai mereka itu. Perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah dan kata mengenakan mereka itu kejahatan. Dan apabila makna mereka itu kebajikan ditegahkan kebajikannya dan daripada mengerjakan kebaikan. Ha, jadi dalam perbincangan ini Tuan Syekh kita bawa ayat Quran yang menunjukkan bahawa sifat orang solat. Sifat orang solat tu apa? Iaitulah orang yang kembali kepada Allah Ta'ala dan solatnya khusyuk dan mereka bersifat dengan tenang, tidak keluh kesah. Sebab orang yang resah, stres, ini orang tak solat nama dia. Orang solat tak boleh sebut, oh saya stres hari ini. Tak ada. Nabi SAW bila ada iza hazamahul amru, bila mari benda yang berat-berat, Nabi kita akan berhenti buat kerja, dia solat. Kita hari ini beza, bila tengah buat solat, tiba-tiba azan. Kita celik mata ke Pak Bilal, ah dah azan. Macam nak marah pula kita. Sedangkan azan itu merehatkan kita. Kita dah penat bekerja. Nabi SAW bila berjalan dia penat, Nabi kata arehna biha ya Bilal. Bilal, rehatkan kami dengan solat. Jadi kita jadikan agenda rehat kita solat.
nak berehat, nak hilang stres, nak apa benda yang mari rasa tak tenang, solat. Ini tidak ni awak rasa tak tenang ni, buka lagu kuat-kuat, bila nak tenang syaitan mari melompat atas kepala. Sampai gelap pun tak tenang. Yang tenangnya siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang solat. Kemudian kita lihat juga apakah fungsi solat itu sendiri. Fungsi solat itu mencegah manusia daripada mungkar dan keji. Naam. Maka seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwa setiap orang yang sembahyang atas sebenarnya dia memiliki ibu daripada yang lebih besar dan lebih luhur apabila menyentuhkan mereka ibu kejahatan dan tidak memegang kebajikan baginya apabila datang kebajikan bagi, tetapi ia menampakkan atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya sifat orang solat. Kalau dia dapat kebajikan, dia tak tahan, dia nafkahkan. Kalau dia dapat musibah, mereka tidak keluksah, mereka kembali kepada Allah dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Naam. Dan lagi pula kerana bahawa saya sembahyang yang sebenarnya itu menegakkan maknanya fungsi solat itu apa? Tujuan solat yang pertama mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian fungsi solat menghalang kita daripada fahsyak dan mungkar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan terkejut, hari ini kita tengok orang solat, dia tu ada kat masjid lah, tiba-tiba tengok kena gari dengan polis rasuah, ataupun digari oleh syaitan. Polis tak gari, salah satu daripada dosa besar, jenayah yang berat mengikut Islam, iaitulah jenayah riba. Ikut Islam, tapi dalam undang-undang riba ni jenayah ke tidak? Tak ada. Dalam Malaysia dia ada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya suruh baca satu lagi, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Riba Malaysia. Ada ke tak ada? Riba ni dosa. Allah kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli, kamu isytihar perang dengan Allah siapa tak berhenti riba. Kenapa orang solat ambil riba? Kenapa orang atas masjid ada ambil rasuah? Kenapa? Jawab dianya, solat dia tidak menghalang benda keji dan mungkar. Ini yang kita bimbang hari ini. Sebab kita tidak solat, sebagaimana dalam hadis Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solat seperti kamu tengok aku solat. Nabi solat dengan penuh khusyuk. Para jemaah sekalian, kenapa dalam solat kita Allah Subhanahu Wa Taala suruh mesti kena baca Al-Fatihah? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat, tak jadi solat siapa tak baca Al-Fatihah. Maka hari ini kita akan lihat dalam rupa solat yang zahir dan rupa solat yang batin. Insya-Allah ustaz boleh baca lagi ke nak tukar dah? Rasa penat dah. Jangan penat lah. Penat syarah ke penat baca? Siapa nak baca bersedia lepas ni, insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan bacaan. Rupa solat, maknanya tujuan solat nak cegah mungkar. Cara solat, salu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ni panjang, kalau saya syarah di sini tak habis dia punya kitab. Maka kita akan lihat bentuk rupa solat yang zahirnya, yang batinnya, insyaAllah ta'ala. Fadal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan datang.
hendaklah hidup mengikut akan yang dikerjakan Nabi SAW atas jalan, tidak ambil daripada ulama umat. Ambil daripada ulama umat ini yang tidak dulu dan yang kemudian seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu radhiyallahu anhu, ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memelihara kerja. Ha, maknanya kalau kita betul-betul nak sempurnakan solat kita, kita kena ambil belajar daripada hadis Nabi sallu kama raaitu muni usalli. Kalau kita baca hadis ini, orang akan tanya, macam mana kamu tengok Nabi solat? Siapa tengok? Nah, maka dalam tuas syekh kita kata, kita kena ambil huraian yang telah dihuraikan oleh para sahabat. Nih, hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Malik. Tengok nota nombor 11, nombor 13. Malik bin Al-Huwairis. Coba sebut nama dia. Malik. Malik tu biasalah. Ni Haji Malik ada ni. Al-Huwairis. Abu Huwairis. Nama sahabat Malik ni, Nabi pesan kepada dia, maka dia bawa hadis ni setiap kali dia pergi mana-mana kampung, dia terkumpul orang kampung ni. Aku nak ajar mereka solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar. Kemudian mari imam-imam hadis kumpulkan hadis. Mari ulama-ulama fiqh kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik telah meriwayatkan riwayat ini dan mereka telah mengeluarkan bagaimana cara solat. Sehinggalah sampai kepada kita hari ini, termasuklah dalam kitab fiqh kita yang kita belajar di Musalli, kita ini juga menunjukkan bagaimana cara solat yang sempurna, solat yang sempurna. Jadi kita kena belajar. Maka kerana itu para jemaah sekalian, kalau ada orang anjur kepada kita murajaah, ulang kaji sifat solat, jangan kita ni ada setengah orang tua dia, aku 50 tahun dah solat, nak ulang kaji. Kita kata kita ulang kaji tak salah. Mungkin kita tertinggal mana-mana sunnah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama mengatakan satu solat, 4 rakaat yang kita solat terkandung dalamnya lebih daripada 500 sunnah. 500 sunnah. Jadi kita tiba-tiba kita kata, aku dah belajar lama dah, tapi banyak yang kita tinggal. Rugi. Baik. Kita teruskan bacaan kita muka surat 15. Rupa zahir solat macam mana? Fadhal. Kemudian maka dalam bagi sembahyang itu adalah bagi rupa yang zahir yang sempurna, maka yaitu syarat seperti rukunya. Syarat mana? Kita ada solat ni ada tiga: syarat, rukun, sunat, kan? Yang sunat pula bagi dua, sunat abad dengan sunat hai'ah. Dah belajar, saya tak urai panjang lah. Maka Tuan Syekh kata syarat dia tu, tengok nota di bawah nombor 14 tu syarat. Rukun tu apa dia? Kemudian sunat abad, sunat hai'ah tu saya letak nota kaki supaya senang para jemaah nak memahami istilah. Nah, itu menarik ya kitab kita ni insyaAllah ta'ala. Jadi syarat itu seperti nah, baca. Syarat seperti rukunnya, maka rukunnya seperti badannya dan badannya sunat abad, yaitu hidup seperti anggota, dan sunat hai'ah itu seperti segala bulu perhiasan dan ada bagi rupa. Ada berhenti setakat itu dulu. Itu bandingan 4. Syarat seperti apa? Seperti ruh. Kita ni kalau tak ada ruh boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Solat tanpa syarat. Syarat nak solat mesti ada wuduk. Saya tak ada wuduk saya solat. Sah ke tak sah? Tak ada ruh mana nak sah? Baik. Rukunnya, rukun solat ada 13 kan? Seperti kepala. Orang tak ada kepala boleh hidup tak boleh hidup? Tiba-tiba ya dia mari masjid. Kaki ada, tangan ada, semua ada. Kepala tak ada, boleh hidup? Tuan-tuan tengok pun lari, hantu dia kata. Ni muka orang ni kan? Dan badannya seperti abad, sunat abad. Jadi sunat abad itu seperti anggota. Rukunnya seperti kepala dengan badan, sunat abad itu seperti anggota. Orang tak ada tangan, hidup? Tak ada kaki, hidup tak? Hidup. Berapa ramai kawan-kawan kita ni tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata, tak ada telinga, tapi dia boleh hidup. Itu dia panggil sunat abad. Maknanya solat tu jadi tapi tidak sempurna. Tidak sempurna, cacat dia panggil. Dan sunat hai'ah seperti bulu-bulu perhiasan. Kita lelaki-lelaki ni kalau ada misah, comel kan? Ada janggut,
lagi hayat lagi smart. Sama juga solat. Saya solat tapi tak pernah angkat tangan takbir. Allahu akbar. Jadi tak ada solat. Jadi takbir tu yang wajibnya rukunnya, angkat tangan tu sunat. Maka kalau kita tak angkat tangan, pergerakan-pergerakan kita tak sempurna, solatnya sah tapi tidak handsome. Tidak smart kata orang. Tak comel. Nah, itu imbarat-imbarat yang dibuat. Maka para jemaah tengok di sini, syarat kalau tak ada tak jadi. Rukun kalau tak ada dia tak sah. Itu dipanggil rukun. Kemudian sunat abad. Baik, kita baca cepat sikit. Fadhil. Sambung ni dan ada baginya rupa hakikat. Habislah kita yang zahirnya itu. Sekarang ni kita nak berpindah kepada rupa yang batin. Nah. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Dan dia ada sempurna pada sembahyang. Dan dia ada tamam. Malaikat dengan mendirikan dia dengan kedua dan sekali. Maka ada perbuatan yang zahir itu seperti diberi. Tanda ni rupa solat yang zahir itu seperti enam. Seperti beli dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk dan ikhtidal dan dua sujud dan duduk di antara keduanya dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Nah, teruskan. Inilah daripada segala rukun dengan zahir dan sunat yang ada syarat. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas dan tazallul dan tafahum. Tak bagi itu. Lain kali telaga biru benar tak bagi. Tazallul, tafahum. Kalau payah nak baca yang jawi lama tu, baca yang nota kaki tu. Di bawah syarah tu kita ada letak bacaan yang betulnya. Tazallul, tafahum. Naam. Tazallul dan tafahum bagi ma'ani qiraah dan tasbih. Ma'ani qiraah tu makna bacaan, makna bacaan. Ma'ani qiraah naam. Dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang yang buat bahagian hati. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya dan batin sembahyang bahagian hati dan sir. Dan sir. Apa dia sir? Sir itu makna rahsia yang tersembunyi dalam hati kita. Kita ni bila kita kata oh saya solat khusyuk, siapa boleh buktikan awak khusyuk? Yang zahir kita nampak kan, nampak dia bergerak tak bergerak banyak, itu zahir. Tapi hati dia tu adakah dia berfikir betul-betul kepada Allah ataupun dia duduk mikir Allahu akbar, duduk ingat ke pasar, pasar apa tadi, pasar pagi ke pasar petang, pasar minggu, ada ingat tu. Nah. Dan demikian itu tempat nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada hamba yaitu hati. Dan sir kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dan sir umpamanya orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jiwa dan lain-lain ia daripada. Dengar ni, ini apa ni, lepas pada sir tu kena ada noktah tu. Dan sir kata Imam Ghazali tu fakrah baru. Jadi insyaAllah saya nak janji dengan Telaga Biru, kita akan buat versi baru kita ni. Kalaulah zaman Syed Daud dulu dia tulis macam ni, tak tulis tak ada fakrah, tak ada dia punya perenggan. Jadi insyaAllah yang baru ni biar adalah. Kalau tidak berat tu berhenti. Dan sir kata tak boleh, kena kata iaitulah hati dan sir full stop. Kata Imam Ghazali, turun dia bawah lah. Tu dia punya perenggan baru, barulah orang tak keliru. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, umpama. Imam Ghazali nak buat bandingan, contoh orang yang solat yang tidak khusyuk. Macam mana? Fadal. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, umpamanya orang yang mendirikan rukun yang zahirnya jiwa dan yang zahirnya jua, zahir sahaja. Nah. Zahirnya jua dan lain-lain ia daripada hakikatnya yang batin seperti umpama orangnya menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dengan ini. Tengok nota di bawah yang sebenarnya seorang dayang.
Apa maksudnya yang hamba? Ha, kita orang ni bagi hadiah kepada raja seorang dayang, seorang hamba yang mati, tiada ruh baginya. Agak-agak apa jadi? Silakan. Seorang dayang dengan ini yang mati. Tak. Seorang dayang. Dia tulis dayang. Tengok nota nombor satu dia tulis bawah tu, naskah miriah seorang dandayan. Jadi kita patutnya kita betul balik ni. Betul balik sini, seorang dayang. Yang salah ni letak di nota kaki baru betul. Ya. Nanti saya betul balik dengan pencetak. Seorang dayang, tulis baca gitu. Ha? Seorang dayang yang mati. Yang mati dia teruk baginya. Ah, berhenti sekat tu dulu. Maknanya orang ni pergi jumpa raja, dia hadiahkan seorang hamba yang tak, yang sudah mati. Apa akan jadi agak-agaknya? Ha. Dan seumpamanya. Dan seumpamanya. Baca-baca tahu. Dan seumpamanya orang yang mentaksir pada diri dan zahir sembahyang, seumpama ia menghadirkan kepada raja ada seorang dayang. Ha, dayang nam. Yang terpotong anggota dan ketiadaan dua mata, maka adalah dia orang yang menghadirkan itu dan yang di dahulunya melentangkan keduanya. Seksa. 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 Ha, dia guna sin. Orang dulu ditulis dengan sin. Seksa tu dengan sin. Jadi seksa. Ha, dan bahasa dia. Jangan, jangan, jangan marah. Itu bahasa petani nam. Dan murkanya dan marahnya kerana keduanya itu menghidupkan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaannya. Kemudian katanya, Pak, betul itu. Imam Ghazali kata apa? Dia kata contoh ibarat orang yang solat yang tak cukup syarat ni seperti hadiah kepada raja seorang hamba yang sudah mati, ataupun hadiahkan seorang hamba yang terputus anggotanya. Maknanya orang yang cuai dalam solat, sunat abaknya tak ada, tak ada tangan, tak ada kaki. Maka apa akan jadi? Tentulah orang ini akan diseksa oleh raja kerana dia diibarat seperti menghina tuanku, kan? Inilah ibarat kita kalau kita solat tak sempurna, rukunya tak cukup, ataupun sunat-sunatnya tidak dibuat, seolah-olah kita hadiahkan, kita hantar kepada Allah SWT amalan-amalan yang tidak sempurna, maka orang ini berada dalam bahaya. Kenapa bahaya? Sebab dia akan duduk di dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Duduk dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kata Imam Ghazali lagi. Fadal. Kemudian katanya, kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka membacakan kamu siksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan dengan sifat ini. Menganugerahkan Tuhan. Menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba sembahyang di bawah ini seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawasanya sabda dia, ma'ud yang aku di dunia khair ayyuzal ma'ud hatai usallihi. Jadi diberi akan seseorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya yang mengerjakan dua rakaat yang disembahnya dan akan keduanya. Baik, kita berhenti setakat itu dulu kerana kita ada mengikut dalam jadual ni waktu rehat seketika. Jadi selepas daripada ni kita akan sambung lagi tentang solat-solat yang batin dan rukun-rukun solat. Kita akan bermula di muka surat 24 lepas pada itu insya-Allah taala.